menggunakan nama samaran Lee NC dan AE di situs Weibo. Foto-foto penampilannya yang seperti boneka Barbie menuai penilaian beragam. Beberapa orang menyebutnya seperti wanita dalam legenda ular putih. Dalam mitologi Cina disebutkan ular tersebut bisa berubah menjadi seorang wanita cantik namun dengan kulit putih pucat. Sementara yang lainnya mengkritik dengan mengatakan kulitnya yang putih pucat itu membuatnya terlihat seperti hantu ketimbang wanita cantik dengan kulit seindah porselen. Namun, Lee tidak peduli dengan komentar-komentar negatif yang diterimanya. Dia mengatakan mereka yang mengeluarkan suara sumbang adalah para perempuan yang iri dengan penampilannya. Menurut wanita ini semakin banyak pujian, semakin banyak fitnah yang diterima, semakin banyak yang iri akan menjadi semakin menarik.